Ya, halo, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mereview power rakitan kelas rumahan memakai trafo 10 ampere Elko Bombardier sebanyak 4 buah 10.000 UF 100 volt, dan untuk kitnya kit CKU 375 dengan transistor finalnya memakai Sanken 2SA 1216 dan 2SC 2922. Dan ini untuk rincian harganya, ini boxnya, ini jika boxnya baru harganya 250, trafonya 480, Elko Bombardiernya satu setnya 150, jadi 4 biji 300. Dan untuk kit CKU nya harganya 75.000, untuk transistornya per setnya 50.000. jadi yang sebelah ini memakai 2 set 100.000 untuk transistor finalnya, kitnya 75, 175, hashingnya 50.000, dan 175 tambah 50 hashingnya jadi 225 untuk kitnya yang sebelah, dan yang sebelah pun sama. Ini yang untuk proteknya harganya 50.000. Dan ini speknya, spek kelas rumahan. Ini untuk rumahan bosku, ini power ini udah kita rehab karena boxnya memakai box lama, jadi aksesorisnya lama, yang baru kit trafo dan elkonya. Dan sekarang akan kita coba suaranya apakah udah mantap. Kita coba dulu. Ya, protek sudah bekerja. Ya, untuk ini oke. Ya, oke. Dan 2SC 2922. Power rakitan kelas rumahan 700 watt. Mantap, mantap bosku. Ya, kuat kali. Ya,
memakai dua speaker. Ternyata suaranya udah mantap.